Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dengan taufik dan keizinan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita insyaallah sambung pengajian kitab kita, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Abdullah ibn Abdurrahman Bafadli Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana kita membahaskan dalam kitab ini berkenaan dengan ilmu fiqah berdasarkan mazhab Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, jadi pada pengajian lepas kita dah selesai fasal yang menyatakan tentang perkara-perkara yang diharamkan ke atas seseorang bila mana dia berkenaan yang berhadas. Seorang yang berhadas. Jadi kita masuk fasal yang baru selepasnya, iaitu fasal pada menyatakan perkara-perkara yang disunatkan untuk berwuduk. Dan kita dah sebut sikit pun, dah baca sikit kan. Tapi saya bacakan balik, kemudian kita insyaAllah terjemahkan dan syarahkan fasal ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun. Musrah apa kan? Kita tuan tuan 66 36 muka surat 36 36 baik. Faslun yustahabbul wudu'u minal fasdi wal hijamati war ru'afi wan nu'asi wan naumi qa'idan mumakkinan wal qai'i wal qahqahati fis salati wa akli ma massathu an naru wa lahmil jazuri والشك في الحدث والغيبة والنميمة والكذب والشتم والكلام القبيح والغضب ولإرادة النوم وقراءة القرآن والحديث والذكر والجلوس في المسجد والمرور فيه ودراسة العلم وزيارة القبور ومن حمل الميت ومسه فصل. Disunatkan, digalakkan, kan? Digalakkan dan disukai untuk berwuduk daripada fasd. Al-fasd ni kita pernah terang dah itu, iaitu satu kaedah rawatan yang mana dia keluarkan darah melalui urat. Ini kaedah satu, salah satu kaedah rawatan. Dia tebuk urat, dia keluarkan darah daripada situ. Bukan bekam, bekam lain. Bekam kita memang buat apa ni, luka sikit, kemudian dia sedut lah. Sedut tu sama ada dengan cara moden sekarang ni guna cup ataupun guna cawan dengan pistol sedut tu, ataupun dengan cara tradisional itu guna tanduk, seperti mana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbekam guna tanduk. Tapi fasd ni memang keluarkan darah daripada urat. Dan dia salah satu kaedah rawatan, dan selepas kita buat perkara tersebut disunatkan berwuduk. Sunatkan berwuduk. Dan kemudiannya dikata wal hijamah. Dan hijamah sini adalah berbekam. Dan berbekam ni satu rawatan yang sangat digalakkan, dan juga Nabi SAW memang suruh kita berbekam. Malah sana ada riwayat hadis, tidaklah Nabi SAW sebut mafhum dari hadis tersebut, pada malam Isra' Mi'raj Nabi SAW, Nabi kata tidaklah aku lalu pada satu kumpulan, mengingatkan mereka berkata, perintahlah umat kamu wahai Muhammad berbekam.
Jadi memang elok sangatlah berbekam ni, kita keluarkan darah kotor kan, darah yang apa ni ada toksin pada dia contohnya, bagi bersih. Dan dalam riwayat Nabi SAW berbekam dekat tengkuk, dekat tengkuk dan belah bahu. Dan ada riwayat Nabi SAW berbekam di atas kaki Nabi SAW. Ini bahagian kaki kita yang pijak tu, tapi belah atas kan, berbekam datang ke kawasan situ. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi ada sebutkan tentang berbekam Nabi SAW pada hari Nabi, riwayat Nabi SAW berbekam pada hari berapa, 17, 19 dengan 21 pada bulan kan? 17, 19 dan 21. Baik. Dan kalau selepas berbekam ni disunatkan untuk seorang tu berwuduk juga, disunatkan, tidak wajib. Baik, warru'afi, dan ru'af darah keluar daripada hidung. Sama ada panas, kadang-kadang kan berlaku kan, panas sangat tiba-tiba darah keluar dari hidung, hak tu dia panggil ru'af. Jadi selepas kita bersihkan hidung, lepas tu disunatkan seorang tu berwuduk daripada darah tadi tu. Selepas berdarah bersih tadi, sunat wuduk. Wan nu'asi, dan juga kalau mengantuk, sunat berwuduk. Kalau mengantuk, sunat berwuduk. Terutamanya masa mengaji kan, mengantuk, sunat kita berwuduk. Sebab memang ada hadis, ada riwayat, syaitan memang cukup suka kacau kita masa nak ngaji tu, dia mai rasa mengantuk sangat. Dulu guru kami, walaupun kami ngaji dah kenal besar-besar ni, tapi kalau guru kami dulu masa kami ngaji hadis, kami ngaji lama tuan-tuan dulu, pagi saja ngaji hadis dulu lah 3 jam, 8 sampai 11, 8 sampai 11 belajar dengan satu syekh, nama dia Syekh Bakhid Qasim Said Al-Kahili, orang Sudan. Alhamdulillah majlis tu kami khatam banyak kitab hadis. Saya sendiri baca 1 jam setengah lah. 1 jam setengah tu saya sendiri baca kat guru kami. Lepas tu balik rehat. Lepas tu petang pengajian guru kami Syekh Muhammad Yaman pula. Dia akan mengajar daripada pukul 5.30 petang sampai pukul 10 malam. Berhenti solat ya. Sampai ke malam. Jadi dengan letihnya Sudan ni panas 40-45 kena darjah Celsius. Panas sungguh. Memang kadang-kadang tu mengantuk lah kan. Jadi guru kami kata tak apa, kalau rasa-rasa mengantuk tu berdiri, berdiri tukar tempat ataupun masa rehat. Tapi sebab kita nak mengaji tu, guru kami akan baca terus. Jadi nak pergi ambil wuduk tu takut terlepas lah, terlepas pengajian kan. Sebab kita mengaji dengan sanad ni tak boleh terlepas dengar kata-kata guru. Kalau baca hadis tu terlepas tu kira tak komplit, tak sempurna lah dengar. Jadi duduklah sabar juga dengar berjam-jam. Baik. Jadi nak kata kalau mengantuk tu kita pergi ambil wuduk sunat. Dan juga sunat untuk tidur. Kalau kita nak tidur, sunat kita berwuduk. Nampak no? Supaya hal keadaan kita yang terakhir sekali itu dalam keadaan yang bersih, kan? Dalam keadaan yang keadaan yang suci. Malah kalau sekiranya Allah takdirkan katalah lepas kita masih tidur atau Allah Ta'ala tarik nyawa kita pun, tak kembalikan roh kita balik, kan? Sekurang-kurangnya kita dah berada dalam keadaan yang baik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak no? Baik. Dan dikata begitu juga tidur yang berduduk dalam keadaan yang menetapkan punggung dia. Yang ni sunat kita berwuduk. Sebab kalaulah kita tidur tu dalam keadaan punggung kita tak tetap, nescaya wuduk kita batal. Kalau seorang tu tidur, tuan-tuan, asalnya tidur ni wuduk batal. Asal tidur, wuduk batal. Dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, diletakkan tidur ni dalam kategori hilang akal. Sebab bila seorang tu hilang akal, wuduk batal. Apa sebab sekalipun hilang akal? Pingsan ke? Pitam ke? Sawan ke? Gila ke? Mabuk ke? Hatta fana, kita dah sebutkan dulu kan, dalam pengajian lepas-lepas. Fana ni maksudnya berlaku pada seorang yang tenggelam dalam hadrat Allah, dalam zikir Allah SWT. Kadang-kadang dia hilang sahab, dia dah hilang kewarasan dia. Sebab kadang-kadang terbuka hijab pada dia, dia nampak benda kita tak nampak. Jadi kadang-kadang tu dia dalam keadaan yang ni lah, hilang kewarasan dia sekejap, dia panggil fana. Hatta dalam mazhab Syafi'i kita, kalau seorang tu berlaku fana sekalipun, dia tenggelam dalam hadrat Allah, dia dalam zikir Allah Ta'ala, dia kira hukum dia seperti hilang akal. Jadi hukum dia batal wuduk. Begitu juga dengan tidur. Sebab keadaan seorang tidur tu,
dia akal dia tidak menguasai sepenuhnya diri dia. Ha, cuma dikecualikan tidur yang keadaan yang duduk tetap punggung dia. Kan macam seorang tu duduk dalam keadaan bersila ke, macam tuan-tuan duduk sekarang ataupun duduk atas kursi macam saya sekarang ni, kata dah terlelap. Kalau kita jaga-jaga tu, punggung kita ni tak bergerak langsung daripada tempat yang kita duduk ni, maka wuduk kita tak batal. Tak batal wuduk kita. Tapi kalau dalam keadaan yang lain kita tidur, wuduk batal. Cuma kalau seorang tu jaga daripada tidur yang punggung dia tetap dalam tempat duduk dia, maka disunatkan dia wuduk. Tapi wuduk tak batal, cuma sunat saja. Kan sunat wuduk. Baik. Walqai, begitu juga dengan muntah. Ha, selepas muntah disunatkan untuk kita berwuduk walaupun wuduk tak batal dengan sebab muntah. Nampak tak? No? Walqahqahati fi shalah, dan berdekah-dekah dalam solat. Ketawa berdekah-dekah. Ha, teruklah ni, dah lah tengah solat dia ketawa pula, berdekah-dekah pula. Nak kata kotlah berlaku. Ha, kotlah berlaku seorang tu. Ha, dia katalah dia tengah solat, anak dia tengah tengok TV, faham, pasang Maharaja lawak ke apa semua kan. Katalah lawak sungguh. Kawan tu terdengar tengah solat, dia terlepas gelap berdekah-dekah. Pertama, solat memang batal lah. Tapi batal tak wuduk? Wuduk tak batal. Wuduk tak batal ketawa berdekah-dekah ni. Tapi disunatkan dia untuk ambil wuduk juga. Sebab apa? Sebab dalam masalah ni, mazhab Hanafi kata batal. Mazhab Hanafi kata batal. Seorang tu kalau ketawa berdekah-dekah solat, dalam pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau melihat batal. Tapi kita tak batal. Jumhur ulama kata tak batal. Tapi sunat untuk kita ambil wuduk sekerana dipanggil sini khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf ulama ataupun perbezaan pendapat ulama. Yang ni ambil jalan berhati-hati, ambil juga wuduk. Nampak tak? Baik. Wa akli ma massatuhu an-naru, dan makan makanan yang dibakar dengan api. Apa saja makanan yang dimasak dengan api, kalau kita makan ayam panggang ke, apa ni, chicken chop ke, beef steak ke apa, asal kata masak dia tu dengan api, selepas makan tu, kalau kata kita ada wuduk, kita sebelum makan tu kita berwuduk, kalau kita nak sembahyang, wuduk tak batal. Makan tak menjadikan tak menjadikan wuduk kita terbatal. Tapi sebab di sana ada riwayat hadis, kan, di sana ada riwayat hadis yang suruh wuduk selepas makan makanan yang dibakar ataupun yang dimasak dengan api. Tetapi Imam Syafi'i melihat hadis ni mansukh. Mansukh maksudnya itu hukum asal dulu macam tu. Tetapi di sana ada riwayat hadis Nabi SAW makan, kemudian Nabi tak berwuduk. Jadi ini yang ni yang Imam Syafi'i kata, yang ni yang nasakh dia. Nasakh dia maksud dia yang ni yang hukum yang terbaru. Hukum yang lama, asal dia kalau makan makanan yang dimasak dengan api kena berwuduk. Nampak tak? No? Ha, jadi sebab di sana ada riwayat Nabi SAW kemudian dia tak berwuduk selepas makan apa ni, syawi, maksud dia daging bakar, daging panggang, yang menunjukkan bahawa wuduk tak batal dengan sebab makan makanan yang dimasak dengan api. Imam At-Tirmizi dan kitab Syami' Al-Muhammadi hatta sebut hadis ni. Dan kemudian beliau pun mengkomentar mengatakan bahawa ia menunjukkan bahawa hadis yang mengatakan bahawa berwuduk selepas makan makanan yang dimasak oleh api, hukum dia mansukh. Hukum dia dah tidak dipakai lagi ataupun telah dibatalkan. Dia tak batal, dia panggil mansukh. Sebab batal ni lain, tapi dia panggil mansukh. Nampak no? Tetapi hatta kita disunatkan untuk berwuduk kerana asal hukum dia dulu ada, dan di sana ada pendapat ulama yang kata wajib untuk kita berwuduk kalau makan makanan yang dibakar oleh api. Ada pun makan makanan yang memang asli, original, macam makan buah-buahan yang dia bukannya apa ni, yang dimasak, maka tak disunatkan untuk berwuduk kalau sekiranya kita memang ada wuduk. Baik. Walahmil jazur, begitu juga disunatkan berwuduk selepas makan daging unta. Daging unta. Ha, kenapa daging unta? Ha, ini pun sebab ada hadis. Hadis Nabi SAW. Nampak no? Sebab Nabi ditanya, adakah perlu berwuduk selepas makan daging kambing? Nabi kata tidak. Tapi kemudian Nabi ditanya, apakah wajib mesti berwuduk selepas makan daging unta? Nabi kata ya. Jadi kat sini masalah ni iskal. Masalah ni ada permasalahan, ada kemuskilan di sisi ulama. Ha, jadi sebab itulah Imam An-Nawawi sendiri, Imam Nawawi dan ulama mazhab Syafi'i seolah-olah mengatakan bahawa pendapat yang kata wajib berwuduk selepas makan daging unta ni kuat, sebab hadis ni kuat.
Tetapi yang mu'tamad dalam mazhab, dia tidak wajib, tetapi hukumnya sunat. Nampak tu? Hukum sunat kalau makan daging unta, berwuduk. Nampak tu? Baik. Wa syakki fil hadathi, dan syak pada hadas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Syak pada hadas. Sebelum ni kita dah bagi tahu dah. Kalau seseorang tu dia dah berwuduk secara yakin, dia memang ingat dia ambil semayang, lepas tu siap dah solat dah, baca Quran, memang dia tahu dah solat tadi yang kena berwuduk. Tapi lepas tu dia pergi sana sini apa semua, lepas tu masuk asan isyak. Lepas tu dia terfikir, kata aku ni tadi semayang dah, ada wuduk kan, ada wuduk lagi ke tak? Ha, lepas tu dia dah tak teringat, ada tak berlaku hadas, terkeluar angin ke apa semua, ada tak? Hak tu tak jelas. Ha, jadi sekarang ni hak ragu-ragu apa, berhadas ataupun tidak. Tapi yang yakin apa dia, memang tadi memang ada wuduk. Ha, jadi apa hukum asal dia? Hukum di sini, hukum dia berwuduk ataupun tidak? Bagi hukum dia, dia berwuduk. Sebab apa? Wuduk tadi ni yakin. Tapi yang berhadas ni ragu-ragu ataupun dipanggil syak. Ha, maka al-yaqin la yuzalu bisyak. Ni kaedah dalam fiqah. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu benda yakin tidak dihilang, ataupun benda tu tidak hilang dengan semata-mata ada syak. Yang syak hanyalah hadas. Hadas ni dia tak, syak ni tak kuat. Benda yang 50-50 kan, boleh jadi ada hadas, boleh jadi tidak. Tapi yakin sebelum tu apa? Sebelum tu memang berwuduk. Ha, jadi wuduk tadi yang kuat, sebab tu yang asal. Kan, kemudian yang syak ni benda yang mendatang, yang tidak kuat hujah dia. Jadi hukum asal adalah berwuduk. Kalau perkara di sebaliknya macam tu juga. Kalau asal dia memang dia tahu dia berhadas. Contohnya dia pergi tandas buang ayam besar ke, buang kecil ke apa semua. Lepas tu keluar tandas, lepas tu tiba dia fikir, tadi aku ambil semayang tak lepas aku qada hajat tadi. Ha, sekarang ni dia syak pada apa? Pada taharah pula. Pada berwuduk, pada bersuci. Yang dia yakin memang tadi ni qada hajat. Dia buang ayam besar ke, buang kecil ke. Tapi sekarang ni dia ragu-ragu pada ambil wuduk. Jadi hukum di sini apa? Hukum ni dia tak berwuduk. Nampak tak? Sebab yang yakin dia adalah hadas. Yang dia punya keragu-ragu adalah bersuci. Ha, jadi tak boleh kata dianggap dikira dah ada wuduk. Nampak tak? Tapi bagi orang yang memang dia yakin dia sebenarnya dah ambil wuduk, kemudian dia ragu-ragu pada dia sudah berhadas atau tidak, disunatkan dia berwuduk. Disunatkan dia berwuduk. Nampak? Tetapi kat sini ada satu permasalahan tuan-tuan. Ha, ni saya beritahu masalah hukum lah tuan-tuan. No? Masalah hukum. Kalau tuan-tuan rasa macam pelik tu, tapi nak kata hukum. Ha, dia macam pelik sikit. Bukan pelik apalah. Dia macam ni tuan-tuan. Kalau kita dalam keadaan yang asal dia kita memang kita tahu kita ada wuduk macam kes tadi. Dah ambil semayang, dah solat dah, maghrib. Tapi kemudian dia ragu-ragu pada hadas. Sekarang ni dah azan, dah masuk isyak. Jadi nak solat terus ke, tapi sebab tempoh tu dah panjang, dia rasa macam tak sedar hati lah. Rasa macam mungkin berhadas. Tapi dia tak pasti. Tapi yakin dia tadi tu memang ada wuduk sebelum ni. Jadi dia pun nak ambil semayang. Dia kata tak apalah ambil semayang sunat. Tapi tuan-tuan, sekarang ni wuduk dia. Kalau dia dalam keadaan yang dia ragu-ragu, dia nak wuduk kata kira ambil hadas, ambil wuduk dengan mengangkat hadas besar lah. Mengangkat hadas kecil lah. Wuduk dia tadi tidak sah. Kalau sekiranya dia berwuduk kali ini dengan berniat saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, wuduk dia tidak sah. Kenapa? Sebab dia sebenarnya ragu-ragu pada hadas. Macam mana dia mengangkat sesuatu benda yang dia ragu-ragu? Faham tak tuan-tuan? Dia yakin dia memang tadi ada wuduk, dia ragu-ragu pada hadas. Kemudian dia Nabi Ismail yang dia kata saja aku mengangkat hadas kecil. Sedangkan dia ragu-ragu pada hadas. Ya? Sebab dalam masalah ibadahnya tuan-tuan, niat mesti qata'i. Hukum niat. Kita sekarang nak niat kan? Wuduk ni wajib niat kan? Rukun. Rukun wuduk pertama sekali niat. Dan syarat niat pula mesti qata'i. Qata'i ni maksudnya apa? Dia kena firm betul-betul. Dia kena pasti. Dia tak boleh mutaraddid. Mutaraddid maksud dia antara ini atau ini. Tak boleh. Nampak tak? Itu syarat niat. Niat mesti dipanggil dengan jazam. Mesti terputus. Tak boleh taradud. Taradud maksud dia ragu-ragu ataupun dia mengikat niat dia dengan membentuk batal dengan sesuatu. Ini dia panggil apa? Dia panggil Allah SWT. Dia panggil
ta'liq. Ta'liq niat dia dengan sesuatu untuk batal. Itu pun tak boleh. Ta'liq dengan sesuatu untuk batal ni contoh dia solat. Dia duduk tunggu kawan dia. Dia kata kawan dia kata nak mai, dia kata nak mai berdukus satu tadi. Sekarang ni dah satu sub, dah satu apa ni? Zuhur tu satu 4 minit kita satu minit aku nak solat. Sekali kan aku takbirkan dia mai pula. Ha, jadi macam mana? Jadi masa dia angkat takbir tu dia niat nak solat fardu zuhur, dia kata tapi sekali member aku ni mai, kata aku nak batalkan solat ni. Solat dia tu masa dia niat macam tu terus batal. Sebab apa? Sebab dia menta'likkan niat dia untuk batal. Ta'lik ni maksud dia dia memautkan ataupun mengaitkan niat solat dia tadi tu dengan untuk batal dengan sebab sesuatu. Masa tu juga batal. Sebab apa dia batal? Sebab niat dia tidak jazam. Niat dia tidak terputus, tidak pasti. Difahamkan tuan-tuan, sebab syarat niat mesti dia satu benda yang dia firm, dia pasti. Faham kot noh? Ha, baik. Jadi macam kes tadi, orang ni dia nak berwuduk. Tapi sebenarnya dia asalnya memang ada wuduk. Tapi dia ragu-ragu pada hadas. Lepas tu kalau dia niat ni kata saja aku mengangkat hadas kecil kerana Ta'ala, wuduk dia tidak sah. Sebab macam mana dia kata dia mengangkat hadas kecil? Sebenarnya dia yang yakin dia tak berhadas. Dia ragu-ragu pada hadasnya. Boleh faham tuan-tuan? Jadi dia kena wuduk macam mana? Dia kena wuduk. Dia kata wuduk saja aku wuduk, wuduk sunat. Saja aku berwuduk sunat kerana Allah Ta'ala. Baik, bukan mengangkat hadas. Wuduk sunat. Tapi kalau katalah sebenarnya wuduk dia batal, mana wuduk dia memang tak ada pun, batal. Lepas tu baru dia tahu wuduk tadi pun tak sah dengan niat wuduk sunat. Contoh ni tuan-tuan, dia ambil sembahyang, dia kata saja aku mengambil wuduk sunat kerana Allah Ta'ala. Dia ambil wuduk sunat, lepas tu dia solat dengan wuduk tersebut. Lepas solat dia teringat memang betul ada batal, yakin yang tadi tu sebenarnya memang ada batal. Baik, tapi kan lepas tu dia ambil sembahyang, dia ambil wuduk kan. Baik, saya solat dia sah ke tak? Hatta solat dia tak sah. Sebab apa? Sebab ketika dia meniat, dia niat wuduk sunat. Faham tak tuan-tuan? Pelik tak masalah ni? Nampak no? Nampak, faham tak? Jadi wuduk ni pun tidak sah juga lepas dia yakin. Jadi selagi dia tak yakin tak apa. Tapi lepas solat, betul lah tadi ada memang. Aku tadi terpegang orang perempuan aku, tersalam dia, teringat. Memang confirm wuduk batal. Dia teringat betul, memang batal. Tapi dia dah wuduk lepas tu. Tapi niat apa? Wuduk sunat. Jadi hatta wuduk sunat tadi tidak sah. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia batal wuduk. Dia patut mengangkat hadas. Nampak tak tuan? Jadi cuma dia nak kena buat. Dia kalau dah kalah macam ni, dia kata baik dibatalkan wuduk dia. Dia ambil wuduk lain. Faham tak tuan-tuan? Kalau dia terbayang masalah ni, seagi kan aku ambil wuduk sunat kan, teringat pula memang batal. Sungguh ish mana ni. Dia kata halalang pi batal wuduk. Lepas tu ambil wuduk lain. Cuma nak batal wuduk tu, ha, tuan-tuan pilihlah antara satu dan empat tadi. Oh, empat perkara yang batal wuduk tadi kan. Keluar satu daripada depan atau belakang. Ataupun apa? Tidur. Ataupun sentuh lelaki perempuan. Tentulah orang perempuan kita. Cubik pipi dia kata, geram aku kat hang. Yang tu, batal wuduk, kita ambil ismail yang lain. Ataupun pegang kemaluan sendiri. Nampak no? Dengan tapak tangan. Ha, jadi senang, batal wuduk. Confirm, yakin kan. Ambil hadiah baru. Apa? Angkat hadiah baru. Macam tu lah lebih kurang no? Walaupun nampak kelakar sikit tuan-tuan, tapi hatta guru-guru kami, syekh-syekh kami, kami biasa tengok mereka pun jadi lagu ni. Saya biasa apa, ikut guru kami dulu. Kami nak ambil wuduk, sehari dia dah muda duduk depan tanda. Batal tak batal? Tuan-tuan kata ada pun, dia pun masuk bila ayat kata batal kan, terus senang ambil wuduk lain. Nampak no? Sebab aku tidak ni masalah tak selesai. Faham kau no? Baik. Itulah nak kata tadi, dia pelik sikit tapi tu hak kata hukum. Baik, kemudian kita apa sini? Wal ghibati. Disunatkan berwuduk selepas mengumpat. Tak, mengumpat ni memang haram, tuan-tuan. Mengumpat ni dosa besar. Kan Allah Taala sebut dalam Quran, Allah mengancam, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Atuhibbuna ay apa? Ayuhibbu apa? Ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa, janganlah salah seorang dari kamu ni mengumpat seorang yang lain. Apakah salah seorang dari kamu ni suka makan daging saudara dia yang mati, dan saya kamu rasa tak suka dan jijik. Nampak no? Allah Ta'ala menyifatkan orang yang makan, orang yang mengumpat saudara di Islam tadi tu seolah makan daging, makan daging dia, sedangkan dia tu mayat ataupun mati. Sebab orang yang kita mengumpat ni dia macam mati, sebab dia tak boleh defend diri dia. Kalau hang berani, hang cakap depan-depan, tapi hang cakap belakang. Lepas tu kamu maksud dia tak berupaya nak mempertahankan diri dia.
Kemudian jadi seolah dia mati. Lalu kita makan daging dia. Nampak tak? Ha, tapi ingat tuan-tuan, no? Definisi mengumpat ni apa? Nabi sini sebut definisi dia, ta'arif dia. Nabi kata, zikruka akhaka ma yakrahu. Itu definisi dia. Nabi kata, al-ghibah mengumpat itu, zikruka akhaka ma yakrahu. Kamu sebut saudara kamu tu barang yang dia tidak suka. Kamu menyebut saudara kamu perkara yang dia tidak suka. Nampak? Walaupun benda tu benar. Jadi daripada definisi ni apa yang dia faham tuan-tuan? Pertamanya, kamu menyebut saudara kamu, maksud dia siapa? Orang Islam. Orang kafir dia tak jadi hukum mengumpat. Nampak no? Orang kafir dia tak jadi hukum mengumpat. Tuan-tuan duk cakap Donald Trump ke apa siapa-siapa lah, orang kafir mana-mana semua cakap tentang dia tu, nampak no? Dia tak kira dosa mengumpat sebab dia bukan Islam. Hak yang Islam ni sebab dia ada kehormatan saudara Islam. Ha, tu pertamanya. Keduanya, bila kita cakap benda tu memang betul, tapi dia tak suka benda tu disebut. Ha, tu dia kira mengumpat. Kalau benda kita cakap tu tak betul, yang ni dipanggil buhtan. Ha, ni lagi besar, buhtan. Ha, ini ada hadis dia dalam Bukhari, Sahih Bukhari. Bila mana Saidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita tentang tadi mai Sofiyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah ni perempuan cantik. Ha, daripada keturunan Yahudi. Tapi biasalah, perempuan-perempuan dia pun cemburu, depa sama-sama cemburu. Tapi bila kita baca hadis-hadis ni tuan-tuan ingat, hadis ni Sayyidatuna Aisyah, Sofiyah, Sayyidatuna Hafsah, Sayyidatuna Zainab, mereka ni isteri-isteri Rasulullah. Bukannya kahwin Nabi SAW kahwin dengan mereka ni dengan saja-saja tuan-tuan, tapi adalah dengan perintah Allah. Allah yang pilih untuk mereka ni jadi isteri Rasulullah SAW. Tu ingat pertama. Kemudian mereka ni ibu-ibu kita tuan-tuan, ibu-ibu kita, mak kita ni tuan-tuan. Mungkin ada benda-benda yang kita pun tak setuju, tapi layak tak kita cakap kat orang? Ish, mak aku ni layak tak kata? Dah, jangan duk kata. Ha, ni lagilah isteri-isteri Rasulullah ni semua mak kita. Wazwajuhu ummahatul mu'minin, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan isteri-isteri Rasulullah adalah ibu-ibu orang beriman semuanya. Sayyidatuna Aisyah pernah satu hari tentang Sayyidatuna Sofiyah bawa makanan. Tak salah saya Sofiyah, saya pernah lupa dah hadis ni. Bawa makanan ataupun Zainab, lupalah, saya pun lupa, lama tak baca. Dan kemudian dia, Sayyidatuna Aisyah ni cemburu, dia tolak apa ni, tampak tangan apa ataupun mangkuk yang bawa makanan tadi tu jatuh pecah. Ada sahabat nampak, kalau tengok tu geram kan, jadi kita tengok geram. Tapi Nabi tu dah kata apa, gharrat ummukum, ibu kamu cemburu. Nampak tuan-tuan? Tu kan Nabi kata pada sahabat, Nabi kutip. Tawadhu' Nabi ni Nabi kutip balik. Nabi kata pada sahabat, gharrat ummukum, ibu kamu cemburu. Nampak tuan-tuan? Rasulullah terus nak peringatkan sahabat. Hampa jangan duk rasa apa-apa. Ni mak kamu ni. Ni ibu kamu ni. Walaupun saya datang Aisyah ni muda daripada kamu, tapi hukum dia di sisi Allah Ta'ala ibu kamu. Nampak tak? No? Ha. Gunanya saya Aisyah minta maaf. Dia kata, minta maaf kan? Tolong ampunkan, apa, maafkan aku Rasulullah. Nabi kata, bayar balik. Ganti balik. Ganti balik barang ni. Yang penting je, saya nak kita apa tadi tentang Allah SWT syamat, dah jauh ke sana. Apa tadi kita kata? Ha? Ha, mengumpat. Jadi ada datang saya datang Sofiyah, lepas tu saya datang Aisyah cerita kat Nabi SAW. Dia mai hak pendek-pendek tu, dia cerita saya datang Sofiyah datang, nak abang kata dia tu pendek orangnya macam itulah. Jadi Nabi SAW kata, laqad igtabtiha, wahai Aisyah, kamu dah mengumpat dia. Kamu dah mengumpat dia. Jadi Sayyidah Aisyah kata, tetapi aku cakap benda betul. Memang betul benda tu. Dia kata, kalau betul itu hang mengumpat. Dia kata, kalau sekiranya tak betul, dia kata, laqad bahati. Kalau kamu tak betul itu, kamu telah buhtan, buat satu pertuduhan palsu pada dia. Nampak tak? Malah saya nak ada riwayat hadis. Seingat saya hadis ini dalam Tirmizi. Satu hari Nabi SAW perintahkan para sahabat berpuasa. Puasa ni asalnya bukan puasa wajib, tapi Nabi SAW mungkin dalam puasa tersebut puasa Ashura. Wallahu'alam, saya tak ingat sekarang ni. Kemudian Nabi SAW pesan habaq kat sahabat, siapa-siapa nak buka nanti minta izin kat dulu kat Nabi SAW. Jadi bila sampai waktu maghrib, seorang-seorang sahabat minta izin untuk berbuka. Nabi izinkan, jangan seorang tu berbuka melainkan minta izin kat Nabi SAW.
Kemudian datang seorang lelaki, dia kata, wahai Rasulullah, ada dua orang perempuan, fulanah dengan fulanah. Mereka minta izin untuk berbuka. Nabi kata, tak, mereka tak puasa. Jadi dia pun patah balik, dia kata, Rasulullah kata, hampa tak puasa. Dia kata, tak, kami puasa, tolong hambakan Nabi, kami nak buka ni. Hamba kata, Nabi kata, kamu tak puasa. Mereka, hamba kata, mereka tak puasa. Sampai tiga kali. Last kali, Nabi SAW kata, suruh mereka jolok balik tekak mereka. Mereka pun jolok-jolok, keluar ketui daging. Ada darah siap. Ketui daging keluar darah. Jadi Nabi kata, hak itulah yang mereka makan masa mereka siang tadi. Rupanya mereka ni, dua perempuan ni, ngumpat. Puasa, tapi ngumpat. Tapi pada zaman tu, Allah Ta'ala tunjuk. Kan, bila jolok tekak tu, keluar daging. Kan, daging tu keluar dengan darah. Itulah daging dia. Kalau dia kata, kalaulah dia ada lagi, nasi akan jadi daging dia. Akan dibakar dengan api neraka. Na'udzubillah. Jadi, sebab apa kalau kita dah terngumpat? Pertama, ngumpat ni dosa, tuan-tuan. Kan? Seperti mana kita sebut tadi, kan? Kita sebut tentang saudara kita, benda tu tak suka dia sebut. Jangan sebut. Tapi memang nak kata, payah nak jaga ngumpat. Eh, cukup payah. Nampak, no? Dia nak seronok mulut dia nak kata juga. Kan? Jadi, sekurang-kurangnya selepas kalau kita dah menyesal kita apa mengumpat ni, berwuduk. Berwuduk. Sebab apa? Sebab sana ada hadis. Kan bila seorang tu berwuduk, maka bila dia basuh muka dia, keluarlah daripada ayat-ayat hujung ayat tadi tu dosa-dosa yang dibuat oleh anggota muka dia, seperti ngumpat apa semua. Tengok muka tak elok. Kan jadi bila berwuduk tadi tu, moga-moga jadi mencucilah sikit banyak dosa hak dia. Walaupun sebenarnya sepatutnya dia kena minta halal dekat orang yang mengumpat tadi. Bentuknya Imam Al-Ghazali dalam kitab apa ni Minhajul Abidin, sini pun ada pengajian Minhajul Abidin kan, Dr. Azmin. Tak, ha, Dr. Azmin ajak Minhajul Abidin kan, ingat kan Minhajul Abidin ni dia ajak Aqabah, Aqabah pertama, Aqabah kedua, Aqabah ilmu, betul, Aqabah taubat. Kemudian dia ajak dalam Aqabah yang kedua tu tentang bagaimana nak taubat nasuha. Seperti mana Imam An-Nawawi juga dalam kitab apa Riyadhus Salihin, bila masuk bab taubat dia beritahu syarat-syarat taubat. Jadi kalau sekiranya dosa kita ni berkait, bersangkut paut dengan hak seseorang, kena pergi minta maaf kat dia. Cari ikutkan. Nampak no? Kalau kita ngumpat dia, patutnya kena minta halal. Melainkan kalau sekiranya kita pergi minta halal tu, akan jadi mudarat lebih besar. Nampak no? Menjarak besar apa semua tu. Ha. Itu cubalah kita cara yang lain seperti apa? Ha, seperti sedekah untuk dia ke. Buatlah macam mana pun. Wan namimati. Dan sunat berwuduk selepas namimah. Namimah ni lagi berat daripada mengumpat. Namimah ni mengadu domba. Maksud dia, dia bawa cerita dekat orang ni cakap macam-macam ni, dia bawa cerita kepada orang sini. Mana-mana dia bawa cerita yang ni pula kepada orang sini. Bagi saja kawan nak perangat, nak cucuk-cucuk antara dua orang. Namimah ni dosa besar. Dalam hadis Sahih Bukhari, satu hari Nabi SAW lalu dekat kubur. Kemudian Nabi kata, dua kubur ni diazab. Sekarang ni dalam kubur ini, dengan dosa yang mereka dulu sangka dosa kecil. Hadis ni ada beberapa riwayat. Mungkin tuan-tuan kalau baca hadis tu, tuan-tuan jumpa lafaz yang berbeza. Mungkin tuan-tuan akan jumpa hadis dalam Bukhari juga. Nabi SAW sebut, dua orang ini diazab dalam kubur dengan dosa kecil. Disebut lagu tu. Tapi para ulama yang mensyarahkan sebenarnya, maksud Nabi kata dosa kecil tu, dosa yang mereka sangka dosa kecil. Dia dosa besar. Kan? Dia adalah dosa besar. Salah seorang ni Nabi kata apa? Kana la yastabri'u minal bauli. Yang salah seorang ni dulu dia tidak istibrak, tidak betul-betul bersihkan kemaluan dia daripada air kencing. Maksud dia bila air kencing tu dia tergesa-gesa. Dia tak pergi nilum, dehem dulu ke bagi pastikan keluar habis apa semua. Lepas tu dia beristinjak, baru dia pakai seluar ataupun pakai kain. Dia terus-terus cincai-cincai dia. Lepas tu pakai yang ni kena air kencing, jadi dia sentiasa dalam keadaan yang kotor. Kemudian dia kena solat pun solat tak sah. Kemudian dia diseksa dalam api apa dalam kubur dia. Na'udzubillah. Jadi kena jaga betul-betul. Air kencing ni percik-percik dan apa semua kena jaga. Kan? Kena bersih sentiasa. Kita orang Islam tak boleh ada kotak buat cincai lagu ni tak boleh. Kan? Orang Islam kena jaga betul-betul kebersihan. At-talattukhu bin najasati haramun. Ulama sepakat mengatakan bahawa sengaja mengotorkan diri dengan najis hukumnya haram. Sengaja. Walaupun kita kata tak apa nanti apa ni bila aku nak solat aku tukar kain, aku basuh lain. Tapi bila waktu biasa tu biar saja diri kita kotor, ha ni hukumnya haram. Melainkan memang dia ada masalah. Seperti dia kencing tak lawas. Yang ni dia memang tak boleh nak buat apa lah. Kan kencing tak lawas itu pun ada cara dia. Dia kena pakai kain ataupun pakailah pampers ke apa semua. Kalau dia malu nak beli pampers, ambil lah kain ikat apa semua. Tapi jangan biar saja benda tu kotor. Nampak no? Ha baik.
Tu salah satu daripada dua tadi, kena seksa dalam kubur. Satu lagi Nabi kata apa? Nabi kata yang satu lagi kana apa yamshi bin namimah. Yang seorang lagi pula dulu suka berjalan dengan mengandu domba. Pergi sana sini bawa cerita orang sana. Ha, dia kata, hang tahu tak suci cerita tak hak kawan tu, dia kata ke hang, aku dengar baru ni. Ha, dia kata sekian-sekian. Kawan ni panas lah. Ha, tadi bawa ke sana pula cerita kawan ni pula. Ha, saja nak bagi belaga-belaga. Ha, ini namam dalam bahasa Arab, dia panggil namam. Namam orang yang suka belaga-belaga ke orang. Dalam hadis Nabi kata, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba ni. Dalam riwayat lain, la yadkhulul jannata qattat. Qattat, namam, setengah ulama kata makna yang sama, orang yang mengadu domba. Setengah ulama kata beza. Namam yang bawa cerita betul, memang dia dengar sendiri, dia bawa ke cerita kawan ni. Tapi qattat, dia sendiri pun dengar-dengar cerita dia. Dia pun tak pasti, tapi sebab cerita tu apa ni, cerita tu hangat, panas. Nampak tu seronok untuk diviralkan. Ah, dia pun bawa cerita saja nak bagi orang pun geram. Ah, padahal dia sendiri tak pasti, dia pun dengar-dengar kabar angin saja. Setengah ulama kata hak ni qattat. Yang dengar betul duk bawa cerita, yang ini panggil namam. Tapi dalam hadis dua-dua ada Nabi sebut, la yadkhulul jannata namam, dan riwayat la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk syurga namam, tidak akan masuk syurga qattat. Tapi dulu makna dekat. Nampak no? Jadi kalau rasa-rasa dah terlepas lidah sebut tu, ambil sembahyang, ambil wuduk. Wal kadhibi, bohong, cakap dusta, begitu juga kan, dosa besar. Kalau boleh kita ni jaga lidah kita, jangan sampai kita biasakan cakap bohong. Pertamanya, musibah cakap bohong ni tuan-tuan, kat dunia lagi cepat. Cepat apa? Cepat nyanyok. Orang suka bohong, dia cepat nyanyok. Sebab otak kita ni tuan-tuan, dia sebenarnya dia rakam apa benda kita buat, dia record apa benda kita buat, tanpa dia ada storage kata ni story bohong, ni story betul. Tak ada orang tanya. Jadi lama-lama kalau sama ada dia sendiri memori dia ingat, ha ni aku cerita ni reka saja. Tapi bila kerap dia cerita, dia repeat cerita bohong ni tuan-tuan, lama-lama otak dia simpannya. Lama-lama dia ingat benda tu betul. Lama-lama dia sendiri duk ingat benda tu betul, padahal cerita tu bohong. Dia reka dulu, tapi dia duk buat cerita-cerita, lama-lama dia sendiri dah tak tahu dah benda tu betul ke salah. Apa berlaku nanti lama-lama dia cerita benda tu lah. Jadi orang pun gelakkan dia, kata merapu tu kawan ni. Kan dia kata nyanyuk. Ha, sebab apa? Sebab dia suka buat cerita dulu, bohong. Jangan biasakan. Malah Nabi SAW sebut apa? Kata innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Bohong ni dia akan tarik orang tu kepada jadi jahat, kejahatan, dan kejahatan akan tarik seorang tu kepada neraka. Kan wala yazalu rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Dan seorang tu sentiasa dia suka bohong-bohong, lama-lama Allah Ta'ala dah cop dia, di sisi dia, dia adalah seorang yang kadzab, pembohong besar. Ha, jangan jadi lagu tu. Tapi di sebalik dia Nabi kata wa inna sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljannah. Jujur ni pula Nabi kata dia akan tarik seorang tu kepada kebaikan. Jujur ni akan menyebabkan dia sentiasa buat benda baik, dan kebaikan tu nanti akan bawa dia kepada syurga. Betul Nabi kata wala yazalu rajulu yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Dan seseorang tu kalau kerap sangat bercakap jujur, sentiasa jujur, jaga betul kebenaran kat lidah dia, sehinggalah dia di sisi Allah Ta'ala ditulis sebagai siddiq. Siddiq ni tuan-tuan darajat wali Allah paling besar ni, dipanggil manzilah siddiqiyatul kubra. Dan darajat kewalian paling besar dipanggil siddiqiyatul kubra. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq tu, itu darajat dia. Nampak no? Yang Allah Ta'ala kata ma'alladhina an'amta alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Itu darajat, tu martabat dia. Nabiyyin, kemudian dia siddiqin, kemudian syuhada, orang syahid, wassalihin, orang salih. Nampak no? Siddiqin ni orang yang jujur sungguh. Tapi bukan senang nak jadi jujur ni, dia kena jujur lidah dan juga hati. Kalau dia kata tiada Tuhan melainkan Allah, maksud dia betul-betul hati dia benarkan memang tak ada langsung Tuhan melainkan Allah. Time dia susah, senang, memang dia nampak Allah saja. Ha, ni payah. Ha, ni bukan senang. Tapi insya-Allah kalau dia latih dia sentiasa jujur, dia akan ditarik kejujuran tadi tu kepada darjat tersebut. Wasyatmi, dan syatam maksud dia maki hamun. Kalau seorang tu dia dah memaki hamun apa semua, menyesal, sebenarnya berwuduk. Nampak no?
Nanti kita sambung lah kot, no? Sampai sini dulu. Saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa, salah silap. Tuan-tuan tanda sikit ke situ. Nanti kita sambung sebab kita berhenti separuh kan. Nanti kita sambung wal kalamul qabih ataupun wal syatmi situ. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa, salah silap. Yang baik pada Allah SWT, salah silap, kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Dan apa ni tuan-tuan, di mana tuan-tuan maklum kami ada Mahat Tafiz di Kampung Temung Hulu. Dan sekira, dan insyaAllah dalam masa dekat ni kami walaupun tertangguh lama nak buat bangunan tambahan untuk Mahat Tafiz Banat Perempuan, tapak tanah dah ada. Jadi sekira tuan-tuan ingin bersama-sama untuk kita bina lah mahat ni dengan harapan kita dapat membina generasi Al-Quran dan berilmu, ilmu agama, insyaAllah dalam sama-sama tuan-tuan bolehlah menyumbang sama ada terus ke akaun bank kami ataupun selagi Ustaz Azmir dia bentang kat belakang tu, saya lupa buat tabung hari ni, nampak no? Saya ucapkan jazakumullah khairan kathira, semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita dan juga menjadikan dia sesuatu yang memberi manfaat bagi kita pada di dunia dan akhirat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna li tibai sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan wa amnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu yawmal qiyamati wa ma ashabihi wa ahli baitihi was-sa'ir salihin ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.